peningkatan fungsi perlindungan konsumen. Sesuai dengan RKA OJK di 2021, pagu anggaran perlindungan konsumen ini adalah sebesar 21,53 miliar. Kemudian anggaran ini dianggap sudah cukup, sehingga kami tidak memintakan atau tidak mengusulkan penambahan anggaran untuk perlindungan konsumen ini, karena sudah ada programnya dan sudah bisa di-cover dengan anggaran atau pagu yang disetujui di awal 2021 yang lalu, atau di Desember 2021, di April 2021.